Lihat guys, suasana dapur pagi ini. Jadi ini tiap hari kayak gini guys, dirapiin, dibersihin, nanti gini lagi, dibersihin gini lagi kayak gitu. Masih ambuh lah. Ini seledri mau aku bikin apa namanya jus. Ini nggak perlu aku bilas, langsung aja tadi sisa apa jusnya anak-anak, wortel sama apa tadi, wortel sama apel. Gitu, terus bersih-bersih. So guys, jadi jadinya segini nih yang seledri sak bundel itu tadi. Ini segini dan ini diminum. Wes itu tok. Nah, jadi ini ikan salmonnya. Dan sebelumnya aku bakal tap-tap dulu. Nah, lalu ikannya bakal aku kasih perasan jeruk nipis sedikit aja. Lalu aku taburin merica secukupnya, nggak terlalu banyak. Lalu kasih garam. Macet, baterainya macet. Tuh kayak gini, setelah ditaburi merica dan garam dan jeruk nipis. So sekarang karena salmonnya mau di ini di air fryer ya, jadi mau aku panggang di air fryer. Jadi ini air fryernya sebenarnya kan belakangnya bolong-bolong gini guys, tuh kayak gini, tapi ini aku alasi pakai aluminium foil gitu biar enggak kemana-mana ininya. Dan di sini aku punya asparagus guys, asparagus yang hijau. Ini udah dicuci, udah sedikit diilangin kulit-kulitnya kayak gini. Dan ini nanti mau aku campur di barengan dipanggang sama ikan salmonnya. Dikerangkeng. Iwa ini enggak dicolong kucing. Oh. Kucingnya mumet sih Rai guys. Oh. Ikan gini. So, dah. Gini terus dimasukin di air fryer. Oke. Okay? Aku lupa ini mau aku kasih olive oil ini dikit aja. So, ini tadi air fryer-nya udah aku angetin kayak beberapa menit gitu. 5 menitan itu biar hangat. Terus ini dimasukin. So, dan aku mau set di kira-kira 12 menit dulu. 15 menit deh. Segitu. Terus dinyalain. Eh, kok dimatiin? Sorry, guys. Ini 12 menit gitu. Mau ngasih tutorial masak ikan salmon wes salah, Mbok Di. Terus dinyalain. Tuh. Sekarang tinggal mandi, guys, sebelum jemput Melody. Nah buat sausnya aku mau bikin saus Hollandaise ini yang udah jadi tapi ya guys, ini Melody suka, jadi dia minta ini tinggal ngangetin gitu aja, gampang. So, udah mandi, udah agak rapi. Aku tadi belum bikin opening ya guys. Hi guys. So sekarang udah mandi guys, udah agak rapi, siap jemput Melody. Dan ini nanti mesti jemput Malu untuk ke dokter kulit karena dia ada masalah neurodermitis gitu, jadi mesti ke dokter juga. So udah bersih-bersih tadi, udah masak buat Malu Melody. Peteng nggak guys? So tanganku. So panas guys di sini. Kayak di mana, di Indonesia. Tapi nggak sepanas di Indonesia deh. Kosong laksanaan ini. Semoga nggak telat ngejemput Malu. Malu lagi. Siapa Melody guys? Karena aku pernah telat sekali, itu rasanya berdosa gitu, kayak ibu yang durhaka gitu. Nah terus
ada aku mungkin telat 10 menit gitu ya. Terus aku langsung minta maaf itu kan, dia bilang, dia malah ketawa, dia, oh iya mama nggak apa-apa gitu. Aku pikir kamu pasti telat karena kok kamu sampai sekarang belum datang gitu. Eh ternyata anakku, ya ampun manis sekali. Mudah-mudahan ini nggak telat karena aku berjanji nggak bakal telat lagi. Tapi lagi-lagi karena si mbok seorang nyonya tukang nyapu, tukang nyuci ya, jadi banyak kerjaannya guys. Kayaknya sih nggak telat deh, ini bentar lagi kita sampai. Masih anaknya belum keluar, saya tak kasih lihat. Masuk, aku parkir di sini. Jadi tadinya tuh Melody pengen berangkat dan pulang sekolah sendiri gitu ya sama temannya, dan jaraknya sekolah ke rumah ternyata nggak gitu jauh, kira-kira mungkin ada 2 km, 2,5 gitu ya. Dia minta jalan kaki gitu, tapi aku sama Mak Markus tuh yang nggak bisa membiarkanmu nak gitu. Jadi bukan anaknya yang bobon sama pak-pakan, tapi ibunya yang anak-anakan gitu. Apa itu namanya, anak-anakan? Kalau yang biasanya ada kan anak yang namanya anak yang apa, yang gendot ibunya terus mbok-mboken, yang sama bapaknya pak-paken. Kalau mbok sama bapak apa yang nggak bisa pisah sama anak itu namanya apa, anak-anakan. Jadi kita tuh yang gitu guys, nggak bisa nana Melody gitu. Sek, kita nunggu dulu ya guys ya, ini di sini super panas. Itu ada my baby keluar sama temannya guys, sama cowoknya bukan. Wah bahaya. Saya tak zoom ya guys ya, tak zoom. Eh anakku makin kintil, cah lanang, cah cilik. Oi anak mama keluar sama cowok, awas ndek, masih kecil ndek. Cantik, hai cantik. Are you she? Are you she? Sister Rita. Mm-hmm. Pasusun minta kekesan mencaci. Pasusun deh. Ini lebih enak sebenarnya direbus. Nanti besok main ke kohor, odo ini air fryer. Ada? Worth nak? Jadi ini, petang banget sih guys. Kita tak buruk malam. Kau main cukup kan? So, Mas Bruce still have any pork? Simple aja pas papa nggak ada di rumah. Ini si papa masih ada di papa masih di Belanda. Ini istirahat dulu. Ini harusnya nggak pakai saus hollandaise, tapi pakai harusnya sambil dabu-dabu atau sambil terasi.
Sing mangan karo gedeg-gedeg. Tapi ya alhamdulillah lah lumayan. Tambah luwe. Nama lu di Sufriden nih TNS yang mana nih? Confessor? Bistu nak ya? Iya, laks udah nih. Terutama malu nih, ini makanya dia tuh harus hati-hati karena dia ada apa namanya? Neurodermitis. Jadi makanya harus hati-hati. Satu lagi kisah Spidey Musman Ristih Trauf Ahten Masman Is. Jadi semuanya harus benar-benar dipilih. Lihat tuh makan pakai tangan. Tetap makan salmon, hollandaise, asparagus. Loh kesannya Eropa sekali ini. Tapi tetap dipuluk. Apapun makanannya tetap dipuluk guys. Masih harus dipuluk ini. Loh. Bahasa saya 10. Pulang. Seneng anak-anak kalau makan pakai tangan, guys. Oke, guys, gitu aja vlog kali ini. Semoga kalian suka, dan kalau kalian suka jangan lupa di komen, di share, di subscribe, malu. Also, thank you for watching ya, dan see you next video, bye bye. Malu ngasih, oh bye bye salim. Mulai agak susah guys. Oke, guys, bye bye.